Aduh, aku rasa menyesal lah. Tak lah, aku rasa menyesal sebab Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku, channel Asu-Asu. Untuk video kali ni aku nak pergi ke apa, lot apa, kedai Mitsui. Mitsui ke Mitsu, aku tak sure dia punya pronunciation dia macam mana. Mitsu, aku sebut Mitsu je lah. Aku nak try dia punya menu baru dia, which is latte, ice cream latte. Aku nak try, nampak macam menarik. Dan satu lagi, harga dia memang sangat-sangat berpatutan lah. Okay, so jom stay tune, aku nak pergi tengok. Okay, so aku rasa macam menyesal pula pergi Mitsu tadi. Dia menyesal bukan sebab apa? First, menu yang aku nak tak ada. Yang tu lah satu penyesalan lagi lah. Yang kali keduanya yang membuatkan aku lagi menyesal bukan sebab menu yang aku nak tu tak ada. Aku pergi beli apa yang dia suggestkan tu, which is aku pergi beli apa, apa milk tea dia, dia punya Mitsu milk tea dia. Aku pun tak tahu, aduh, aku ni jenis bila benda tu tak ada, lepas tu dia suggest pula benda yang yang patut kita belilah, suggestion dia. Sebab biasalah mereka nak peroleh sale juga. Dan bila dia suggest tu pun, dia macam seolah-olah macam aku dipukau dan aku terbeli juga. Itu masalah aku daripada dulu. Aku susah nak kata no kan bila orang suggest macam tu. So orang kedai ni bila kata mereka jual apa-apa tu, mereka memang mudah dapat untung daripada aku lah. Mereka memang suka customer macam aku ni kan. So aku bukannya nak menyesal sebab aku pergi beli kan. Aku bukan nak minum sangat apa milk tea ni, tapi tak tahu bila dia suggest tu aku, sebab aku ni ada satu tabiat di mana kalau kata aku pergi satu kedai tu, kedai tu contoh aku minat dengan satu menu tu, bila aku pergi tak ada menu tu dan aku tak nak, aku rasa macam tak berbaloi bila aku pergi tu dengan tangan kosong. Jadi at least aku nak something yang aku nak beli juga. Sebab tu bila dia suggest tu aku rasa macam aku beli jugalah. Sebab at least kalau aku pergi tu aku tak nak balik dengan tangan kosong, ada juga benda yang aku nak beli lah, yang aku nak rasa kan. Walaupun benda tu aku bukan kata tak suka, tapi biasa sangat. Sebab aku nak try dia punya menu baru dia tu, apa latte ice cream tu kan. Dia kata latte siri tu tak ada. Okay, tak apalah, aku cakap nak ice cream lah. Sebab ice cream tu pun aku suka kan, ice cream lah. So bila aku nak tapau ice cream dia pula, dia kata mesin ice cream rosak. Aduh. So terpaksa lah aku beli milk tea ni. Milk tea ni adalah minum biasa je. Aduh. So takpelah, halang-halang dah buat video ni, aku nak minum je lah. Milk tea dah rasa macam mana. Okay, so ni milk tea dah. Kita tonggang dia dulu supaya ada sebati. Dan tebuk kat muka kawan ni. Ambil yang. So aku nak try rasa lah milk tea dah. Ada apa ni? Oh, dia letak macam jelly eh. Benda tu pun dia tak tanya aku kan, nak letak apa dalam tu, jelly ke boba ke, lebih letak je. Mungkin boba, boba habis ke? Okay lah, aku pun tak bersemangat untuk review kali ni sebab menu yang aku nak tu tak ada. Jadi aku nak end video aku sampai sini saja. Apa layan je lah, dah halang-halang aku dah buat video kan, tak post pun rasa macam tak syok pula kan. Okay, so aku ampo yang berminat untuk minum boba, bukan boba, milk tea daripada Mitsu ni, ampo boleh try. Rasa dia sedap, sedap bagi aku, sedap. Ada yang cakap lagi sedap daripada tea leaf kan. Yang tu aku tak tahu sebab tea leaf pun aku jarang beli. Tapi aku beli rasa yang Mitsu ni, dia punya milk tea ni memang sedap lah. So recommended lah. Nanti next aku memang nak rasa juga lah dia punya latte siri dia tu. Sebab yang tu yang aku nak beli tadi tu kan. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Ciao.